Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada video spesial buat teman-teman sekalian. Ini daripada sahabat saya, kawan saya, yaitu Bang Re. Di mana Bang Re ini sekarang jualan air balang guys di bulan Ramadan ini. Jadi buat teman-teman yang mau order langsung saja hubungi Bang Re untuk disedekahkan ataupun dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sana gitu kan. Dan sangat-sangat murah sekali. Jadi satu porsinya itu satu cupnya hanya 5.000 saja, atau bisa dikatakan berapa ringgit ya, 2 ringgit, 1,5 ringgit lah macam tuh. Dan kawan-kawan boleh order kepada Bang Re. Abang Re tolong bagikan dekat orang-orang gak sana, free macam tuh. Ah, nak sedekah, oke boleh. Jadi kita bantu juga perniagaan daripada Abang Re ini. Oke, di bulan Ramadan ini kalau kita bersedekah, kalau kita membagikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Maka daripada itu jangan sia-siakan kesempatan ini untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi nih Bang Re jual daripada air, istilahnya ya semua orang pasti suka dengan air untuk minum seperti itu guys, untuk melepaskan dahaga di bulan puasa ini. So jom kita tengok videonya guys, bagaimana istilahnya aktivitas Bang Re ketika menjual air balang, apakah dapat sambutan daripada orang sana. So jom kita tengok videonya, let's go. Halo bestie. Okay. Baiklah, thank you. Kalau okay, Nggak enak komen aja ya. Gimana Mbak? Udah berapa kali? Wah, 3 kali. Repeat order. Hai wow. Guys, hello, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di luar sana, semua selalu dalam keadaan baik dan semua selalu dilimpahkan. Guys, proton guys yang kita review kemarin. Rabbal alamin. So, puasa Anda macam mana guys? Ini adalah puasa yang kelima dan kita akan buka gerai di sini guys. Ya, puasa kelima ya. Kita lihat isi dalam kereta itu apa aja guys ya. Sebab ini kereta patutnya tak buat gini guys, tapi wah. Oh my god. Penuh gila ya. Nah, itu ada meja, ada kemah. Penuh banget ada ini. Ada botol air, ada macam-macam guys. Wow. Oh, konsepnya Bang Re berarti dibuka ya jokesnya. Penuh. Ada kerusi, ya Allah. Nak berniaga macam keren ini guys. Sih, keren Bang, keren Bang. Ya. Salut Bang. Nah, ini lihat penuh nih balang-balang. Salut sama Bang Re, keren. Balang bukan balang yang mudah pecah kan. So, kita akan setup seperti apa kedai kita. Guys ya. Coba keren lanjut banget bagi sih. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan button subscribe-nya di bawah. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Dan tekan butang loncengnya, guys. Betul. Oke. Masya Allah, Bang Re ini giat banget, masya Allah. Wih, senang lah tengok Bang Re boleh buat macam ni kan. Tak semua orang boleh loh guys. Tengok Bang Re ini, wah mantap, keren, salut. Oke, jadi macam tu dia buat eh. Iya. Yeah. Oke. Okay. Wes. Jadi banyak juga macamnya ini. Ada 1 2 3 4. Ada 5 mungkin. A5 ini 5 kotak ya. Tapi apakah yang tengah itu isi juga atau cuman untuk es batu aja? Wah, kita pengen tahu ini rasanya apa aja, guys. Oh, no. Ya Allah, masya Allah. Semoga laris manis Bang Re ya. Allah. Jadi buat teman-teman yang mau order gitu kan, untuk disedekahkan ke orang-orang sana juga boleh kan. Oke. Mantap jiwa ini. Oh jatuh bang. Udah penuh tuh bang. Oke. Nah ini sembari menunggu customer nanti guys, betul. Oke. Wow. Diaduk dulu kan. Ya Allah sedapnya.
Oh, ini cincau ya. Kayak cincau gitu isinya ya. Oke, diaduk. Oke, guys, kita udah selesai setup ya. Ini tempat di tepi jalan, jadi agak panas ya. Tapi kalau petang itu orang jalan sini itu ramai banget. Dan di sini ini adalah es kuwut. Mungkin teman-teman pada belum pernah merasakan ya es kuwut ini. Ini adalah es jeruk nipis. Oke. Dan wih, seger banget berarti, Bang. Melon. Nah, ini pun aku style seperti di malam di Malaysia, guys. Berarti enak banget itu. Esteller, wow, guys. Krimnya luar biasa. Mantap. Esteller. Dan di sini ada isinya juga gum, banyak. Es permen karet, dan di sini ada cappuccino. Oh, ada berarti 5 varian ya. Nah, cappuccino cincau. Wush. Wah, mantul. Oh my god. Oke. Ini luar biasa. Ini. Dan di sini ada terfavorit ataupun ini kucing mau ikutan nih, guys. Boboy. Hey, Boboy. Kita menggunakan es kristal ya, guys. So, tidak lupa aku menggunakan Dairy Cam untuk susunya, jadi lebih creamy, lebih enak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen order atau itu, guys, ada nomornya, guys. Memberikan juada berbuka puasa untuk orang-orang duafa, boleh kontak Bang Rey, boleh belikan es ini. Es ini memang tidak mengecewakan rasanya, serius. Insyaallah rasanya mantap. Mantap. Dan pokoknya enak. Oke, guys, mantap pokoknya. Ya Allah, cuaca mendung, ya Allah. Es kita masih banyak, ya Allah. Tapi alhamdulillah masih ada juga peminat atau pembeli yang merapat. Walaupun ini cuaca agak mendung dan ini sudah menunjukkan pukul 5 petang, guys ya. Semoga aja. Bentar guys. Ini kucing, ya Allah. Kucing. Oke, ini namanya Boboy, guys. Nih Boboy ini, Boboy si Boboy. Di situ aja deh ya. Nah, gitu. Oke, lanjut guys, kita tengok ya. Bisa habis. Alhamdulillah itu diserbu. Nah, masih ada separuh lebih, guys. Jadi wow, keren. Doakan ya teman-teman, semoga usaha ini bisa laris insyaallah. Nanti kita akan buka cabang di tempat lain gitu ya. Weh, langsung buka cabang, Bang Rey, Bos. Diramaikan, ya Allah. Boleh dong, Bang, invest. Sebab Bang Rey ini pertama kali membuat air balang. Oke. Tidak pernah juga kita menjual air balang. Dan ya alhamdulillah Bang Rey bisa menciptakan air yang sedap. Serius, air itu sedap, guys. Jadi menurut aku sih dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp5.000 ya, kisaran berbaloi. 1 ringgit setengah satu plastik ya. Betul, itu plastik, kan ya. Nah, segitu, satu jadi kan ringgit. Besar kan ya. Nah, besar plastiknya. Jadi itu dihargai 5.000, guys. Jadi ya semoga bisa membayar budak-budak yang kerja ya. Alhamdulillah, guys. Ramaikan, ya Allah. Bismillah, ramai. Insyaallah laris manis lah, insyaallah, Bang. Syukur pokoknya. Karena tempatnya ini strategis banget, guys. Dekat lapangan gitu. Ini tidak jauh dari rumah Bang Rey. Mungkin dalam 10 menit gitu. Tapi alhamdulillah. Gila, aku senang banget kalau antusias warga ini bisa repeat order gitu. Bisa repeat order. Keren. Dia kemarin beli, akhirnya beli lagi, dan ternyata memang ya sambutan luar biasa. Keren. Terima kasih banyak, guys. Jadi untuk kawan-kawan yang order kucing ataupun memberikan juadah buka puasa untuk orang-orang atau fakir miskin ya, boleh call Bang Rey ataupun DM Instagram Bang Rey. Bisa kita membagikan es buah viral ini. Betul. Ya, alhamdulillah banget ya. Oke, jadi kawan-kawan boleh DM Bang Rey ataupun telepon Bang Rey. Terima kasih banyak, guys. Support Anda luar biasa. Dan ini adalah kondisi di jalan rame, ini. Kan? Jalanan betul. Ini memang cukup ramai. Walaupun agak mendung, guys, tapi tetap alhamdulillah Besti tetap ramai dihadiri teman-teman yang sangat luar biasa ini, antusiasnya warga, guys. Lihat ngantri, guys. Wow. Oke, keren. Keren sih, keren. Para teman-teman ini. Halo Besti, Widi. Para teman-teman sudah support, guys. Wow, tinggal separuh, guys. Untuk kalian yang belum datang sini, silakan datang. Maika, thank you.
Thank you. Eh, kalau enggak enak komen aja ya. Yo, siap, Bos. Gimana, Mbak? Udah berapa kali? 3 kali. Repeat order, repeat order. Wes. Mantap. Mantul pokoknya. Ini udah mau habis tuh, guys. Jam 5.20, guys. Kita sold out, alhamdulillah. Sold out 55 sold out, guys. Terima kasih supportnya, kalian luar biasa. Kalian memang awesome. Terima kasih, tak terhingga kami ucapkan ya, bagi S Viral Bestie ini. Jadi untuk teman-teman yang belum kebagian, besok datang, kita stay di sini sejak pukul 3 sore. Oke. Yang ada warna merahnya ini di depan lapangan Terangkil, guys. See you besok ya. Bye bye. Let's go. Oke, udah selesai videonya, guys, daripada Bang Rey. Dan masya Allah, saya sangat bangga dan sangat senang ketika Bang Rey ini mempunyai usaha seperti ini. Dan wow, laris manis Tanjung Gimpul. Alhamdulillah, mohon sokongan daripada kawan-kawan juga, istilahnya, agar Bang Rey ini bisa lebih maju lagi usahanya, guys. Bisa istilahnya buka cabang sampai 10k 20k, insya Allah, dengan doa teman-teman dan sokongan teman-teman sekalian. Jadi stay tune terus di channelnya Bang Rey supaya lebih update terus istilahnya apa yang dibuat oleh Bang Rey ini. So saya juga penasaran gitu kan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Dan ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong saya dan sokong Bang Rey juga, dan sokong teman-teman yang lain juga. Dan ya, pokoknya geng Indomalay lah kalau kemarin kita buat live streaming bersama seperti itu. Dan alhamdulillah, saya senang sekali apabila Bang Rey istilahnya punya usaha seperti ini. Saya berharap teman-teman juga menyokong Bang Rey agar supaya Bang Rey ini lebih giat lagi lah untuk buka cabang, ya kan. Semoga lah, semoga insya Allah. Saya senang apabila kawan saya, sahabat saya, istilahnya sukses dalam perniagaan. Saya senang sekali. Karena ketika kita mulai dari awal itu, kadang orang kayak nggak peduli gitu kan. Tapi ketika kita di atas, baru orang itu peduli kepada kita. So jangan jadi orang yang seperti itu ya, guys. Sokong kawan kita mulai dari nol sampai dia jaya. Dan ketika jaya pun, mau dia ingat kita, mau dia lupa kita, terserah. Yang penting kita sudah menemani, menyokong mereka, memberi support kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang yang sukses seperti itu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.